Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, jurusan Tadres Bahasa Inggris, semester kedua ya, mata kuliah Intermediate Reading Skills. Our topic today is about details. Details artinya keterangan-keterangan lengkap di sebuah teks berbahasa Inggris. Today is our group presentation for group one. Kita juga sudah membahas sebelumnya tentang fakta, kemudian the difference between claim and opinion, as well as argument. So now we are going to talk about details. Okay, now let's see. We go ahead to show you the display. Okay, hold on. I think it's right over here about the details. Okay, there it is. Can you see it? Bisa dilihat display-nya? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Okay, alhamdulillah. We are talking about details in presented by group one, Indah Dwiana, Dwianita Putri. Are you present, Indah? Yes, I'm here. I'm here, Mister. Okay, sure. M. Albert Afandi? Present, Mister. Okay, good. Roslinda Septiawati? Present, Mister. Okay, so all of you are already here, present in this online class. So now we move on to the presentation. Okay, we go to the first one. Okay, this is one. Boleh silakan, siapa yang mau duluan membacanya? Indah, Mister. Ya, yeah, sure, silakan. Langsung baca aja, Mister. Sure, sure. Okay. To write well in English in the same is problematic for Indonesian students. Few of them mention that English has many grammatical rules to be remembered and then the same time to be applied to writing. Bentar, Mister. Ya. Yeah. What happened? Maaf, Mister, ada gangguan sebentar. Lanjutin aja lagi, Mister. Ya, ya, ha. Oke. Okay. This phenomenon increases when the student compose thesis in the English for the first time in Indonesia. Studying at bachelor, C degree, Mister. Yeah, degree. C degree. In the state where the student composed in thesis. As a matter of fact, English is only foreign language in Indonesia, whereas the Indonesian language is the national official language of Indonesia, and then the same time, the lingua franca among speakers of different mon tongue. Mother tongues. Pasasung, yeah. 2003, page 335. Not only English is viewed as a foreign language, English is also considered
as an international language. Uh-huh. On top of those all, the dominant view in this region is that English is a foreign language in Indonesian. It remains as it is until today. Okay. Today, to 2017. Okay, all right. Indah, so you highlight which one that you consider as detail? Yang bagian di highlight itu, few of them mention that English has many grammatical rules to be remembered, and that the same time to apply to writing. Jadi kalau kita artikan, Mister, berarti kan beberapa dari mereka menyebutkan bahwa bahasa Inggris memiliki banyak aturan dari tata bahasa yang harus diingat dan pada saat yang sama untuk ditetapkan pada penulisan. Jadi dari teks ini menjelaskan bahwa mereka ini menyebutkan bahwa bahasa Inggris ini memiliki banyak aturan tata bahasa yang perlu diingat oleh mahasiswa, Mister, gitu. Jadi untuk ditetapkan pada penulisan. Itu perginya ke apa itu, details, fakta atau apa? Details, Mister, sepertinya. Why? Kenapa? Karena dia menjelaskan dari apa pertama, Mister, dari kalimat pertama yaitu to write well in English. In the sign is problematic for Indonesian student. Okay. Karena kalimat pertama, to write well in English in a sense is problematic for Indonesian students. Okay. Itu dimulai dari claim ya. Yes, jadi kalimat yang few of the them mention itu kayak penjelasan secara detailnya sepertinya begitu, Mister. Menurut saya. Okay. Alright. So basically kita bahas satu-satu atau kita lanjutkan baca dulu semuanya? Which one? Baca semuanya bagusnya, Mister. Baca semuanya dulu ya. Nanti baru kita bahas satu-satu ya. Oke, okay, yeah. So according to Indah, Indah ya berarti tadi ya, kalimat ini adalah kalimat yang mengandung unsur details, because it shows the details. Alright, now let's see, we move on to the next one. Silakan, ini Albert ya? Iya, yeah, Mister. Oke, okay, silakan Albert. Within the nation of English as a foreign language Indonesia. Research addresses issues in writing. Learning writing and teaching writing seems to be small in numbers. This type of research is structured in composition studies. Basically, research in composition studies relate to issues on pedagogy and learning writing. Lower and G, 1988, P, 98. Therefore, this research was framed within issues that were related to pedagogy, especially in relation to Indonesian students. Problem in composing or writing their thesis in the field of English education. Furthermore, research paradigm in this research relates to new Aristotelians and positivists. This paradigm indicates that objective reality can be known through the senses. With the addition of either deductive or inductive reasoning. Bridwell, Bowles, 1991. Okay, good.
P98. The reality that we mean at this point refers to students. Responses toward question that we ask in a questionnaire. Their responses were not noted and thus responses become objective really afterwards. Objective reality. Reality afterwards. Afterwards. Okay. Which one is the details, Albert? Basically, research in composition studies relate to issues on pedagogy and learning writing. Lower and G, 1988, P98. Therefore, this research was framed within issues that were related to pedagogy. Okay. Especially in relation to Indonesian students, problem in composing or writing their thesis in the field of English education. Okay, why did you call that? Why did you consider that as details? Artinya, Mister. Ya, kenapa itu? Kenapa itu dianggap details? Dari kalimat itu menjelaskan tentang informasi pedagogi, Mister. Pedagogi. Oh, okay. I see. Is there any other reason? What, Mister? Is there any other reason? Any other reason? Ada alasan lainnya? Mm-hmm. Why? Kenapa itu dianggap details? Karena di kalimat ini, ya, mengatakan khususnya sehubungan dengan siswa-siswa Indonesia dan menyatakan masalah dalam mengubah atau menulis tesis mereka di bidang pendidikan Inggris, Mister. Okay, good. Yeah, that makes sense. Berarti kalimat ini berfungsi dalam memberikan pernyataan tentang sulitnya menulis skripsi ya di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Baik, Mister. Okay, alright, Albert. Thank you. Nanti akan saya bahas lebih details. Berikutnya, yang ketiga, silakan. Baik, Mister. In the context of writing thesis as an act of composing a text, Wendy Reid in El Camino College described that the composing process involves in discovering, drafting, revising, and polishing. Anderson 2001, page 31. Anderson had claimed that writing a thesis in the field of English education demands gradual process that students need to encounter. Writing takes stage, a step above that the student need to find what they wanted to share in a research. With a draft of what they research, reverse what they had written in that research, and finals, choose writing to become an acceptable reach of writing to be called a thesis. Okay. I don't see any sentence that you highlighted. Yang bagian detailsnya, Mister, yeah. Yang Wendy read in El Camino College describe the composing process involves in discovering, drafting, revising, and polishing. Anderson highlighted that writing a thesis in the field of English education demanded gradual process that students need to encounter. With him, it's take a step above the student need to find what they wanted to search in a research. With a draft of what they researched, reverse what they had written in that research. And final, search writing to become an acceptable page of writing to be called a thesis. Why did you call that as details? Kenapa?
Karena di sana diberikan sebuah penjelasan bahwa penyusunan tesis melibatkan penulisan revisi. Andresen menggarisbawahi bahwa menulis tesis di perguruan tinggi, khususnya di pendidikan bahasa Inggris, menuntut proses bertahap yang perlu dihadapi siswa. Mm-hmm. And then what else? Apalagi alasannya? Alasan lainnya, di dalam setiap tahap, sebagaimana disebutkan bahwa siswa perlu menemukan apa yang ingin mereka cari dalam sebuah penelitian, menulis draft dari apa yang mereka teliti, merevisi apa yang telah mereka tulis dalam penelitian itu, dan menyelesaikan tulisan tersebut menjadi sebuah tulisan yang dapat diterima, yang disebut dengan tesis. Itu terjemahannya baru. Yang kenapa dianggap detailsnya apa? Yang bagian detailsnya di sini diberikan informasi bahwa untuk menulis tesis itu perlu melibatkan penulisan, penelitian, dan revisi. Oke, karena adanya revisi gitu ya. Oke, baik. Coba dibaca ini, kata ini apa bacanya? Yang mana, Mister? Yang ini, yang saya tunjuk ini. Oh, yang ini, Mister. And finalist. No. Bunyinya bukan begitu. Finalize. Finalize. Kalau dia bahasa Indonesia memang final ya. Final, tapi kalau bahasa Inggris final. Finalize. Nah, kalau misalnya dia dia ikut acara Miss Universe misalnya, menjadi kan bahasa Indonesia finalis, bahasa Inggrisnya finalist. Dengan finalize. Nanti takutnya kamu salah terus ini dan nggak ada yang memperbaiki kan, rapor juga nanti pas mau ujian apa monokoso ya, kompre. Finalize ini apa? Finalize. Ini bunyinya apa? Such writing. Writing to become, ini apa? Acceptable. Jadi ada beberapa kosakata yang mungkin baru dengar, baru tahu. Jadi menyebutkannya mungkin kurang pas. Jadi makanya saya kasih tahu yang benar seperti itu. Oke. Baik. Nah, sudah tiga teks yang dibaca. Now I'd like to read this one for you and I will explain it. Coba nanti diperhatikan bunyi kosakatanya dengan kata-katanya ya, lafalnya atau pronunciation-nya dengan kosakata yang tadi mungkin ada beberapa yang kurang pas. To write well in English, in a sense, is problematic for Indonesian students. Few of them mention that English has many grammatical rules to be remembered and at the same time to be applied to writing. This phenomenon increases when the students compose thesis in English for the first time. In Indonesia, studying at bachelor's degree is the stage where the students compose a thesis. As a matter of fact, English is only a foreign language in Indonesia, whereas the Indonesian language is the national official language of Indonesia and at the same time the lingua franca among speakers of different mother tongues. Pasasung, 2003, page 35.
not only English is viewed as a foreign language, English is also considered as an international language. On top of those all, the dominant view in this regard is that English is a foreign language in Indonesia. It remains as it is until today, in 2017. Jadi di paragraf ini yang bisa kita lihat adanya statement yang berupa details. Jadi details melengkapi kalimat topik atau melengkapi main idea yang ada di dalam paragraf tersebut. Ya, betul. Ini details, few of them mentioned, has many grammatical rules, ini betul. Yang details juga ini, kalau ini fakta ya, not only English is viewed as a foreign language, English is also considered as an international language. Nah, ini benar ini. Ini fakta. Ini justru ini adalah details. As a matter of fact, English is a foreign language in, is only a foreign language in Indonesia, bla bla bla. PP 35. Kenapa ini details? Karena dia sifatnya mengkonstruk atau menambahkan ide yang ada di dalam paragraf itu. Alright, I hope you get the idea in that. We will see the next one. Okay, ini saya buka. My eyes is a bit, I don't know, a bit blurry. Okay. Within the notion of English as a foreign language in Indonesia, research that addresses issues on writing, learning writing, and teaching writing seems to be small in numbers. This type of research is structured in composition studies. Basically, research in composition studies relate to issues on pedagogy, and learning writing. Lower NG, 1988, page 98. Therefore, this research was framed within issues that were related to pedagogy, especially in relation to Indonesian students' problems in composing or writing their thesis in the field of English education. Furthermore, research paradigm in this research relates to Neo-Aristotelians and positivists. This paradigm indicates that objective reality can be known through the senses, with the addition of either deductive or inductive reasoning. Bridwell, Bowles, 1991, page 98. The reality that we mean at this point refers to students' responses toward questions that we ask in a questionnaire. Their responses were noted, and these responses became objective reality afterwards. Tadi ada yang kurang pas waktu dibaca Alben di sini. Deductive. Nah, tadi dibunyinya deductive. Nah, this is different. Deductive and inductive. Inductive reasoning. Bukan huruf A menjadi inductive, no, but inductive. A-nya agak mengarah ke E, antara A dengan E. E gitu. Inductive. Deductive. Kali ini baru deductive. Okay, this sentence is considered as details by Albert. Yep, it support the statement. Betul, ini kalimat details. Therefore, okay. Ini juga details. Objective reality sampai reasoning ini juga details. Karena dia sifatnya mendukung ke teks berikutnya. Ke yang ada di teks tersebut. Kemudian, basically that's paragraf ini yang tentang details. Kemudian, let's see, the last paragraph. In the context of writing thesis as an act of composing a text, Wendy Wright in El Camino College described that the composing process involves in discovering, drafting, revising, and polishing. Anderson, 2001, page 31. Anderson highlighted that writing a thesis in the field of English education demanded gradual, ini gradual bunyinya, gradual process that students need to encounter.
Within each stage, as stated above, students need to find what they wanted to search in a research. Write the draft of what they researched, revise what they had written in that research, and finalize such writing to become an acceptable piece of writing to be called a thesis. Jadi seperti itu bunyinya, nanti kalau sudah saya upload lagi ke YouTube, boleh kalian dengarkan lagi baik-baik pengucapan katanya. Jadi bagian-bagian dari paragraf ini yang menunjukkan kepada details bisa kita lihat dari kalimat Wendy Wright, terus Anderson. Anderson ini juga menunjukkan arah arah yang ini ya, penting dari yang ada dalam paragraf. Alright, so I'd like to ask you a question dari tiga paragraf ini. Pertanyaan sederhananya adalah, apa dasar utama, pasar utama dari yang menyatakan ini adalah details? Coba. Anyone yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jadi ketiga-tiganya sudah membaca, sudah menjelaskan kenapa kalimat ini disebut details, tapi yang belum dijawab adalah what makes that sentence? Siapa yang mau bisa menjawab? Apakah Sherina boleh mencoba menjawab, Mister? Boleh, silakan. Silakan, nggak harus di kelompok ini, yang di kelompok lain juga boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, saya Sherina Stadila akan mencoba menanggapi atas pertanyaan dari Mister tadi. Nah, dari paragraf yang telah dibaca ketiga-tiganya tadi, nah, saya dapat mengambil kesimpulan kenapa itu dikatakan sebagai detail, apa sih detail itu gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa detail itu unit-unit terkecil yang lebih terperinci gitu, yang lebih terperinci, artinya dalam suatu penjelasan lebih dirincikan lagi, seperti kita ambil contoh di teks ini, to write well in English. Nah, di sana ada kata menulis. Nah, di bawahnya dijelaskan lagi menulis dimension apa saja gitu. Terus di kalimat research. Tadi kan dijelaskan di atas sudah this type of research. Nah, sudah dilakukan research gitu. Nah, di bawahnya lebih dirincikan lagi riset yang seperti apa gitu kan, seperti pedagogy gitu and learning writing gitu. Jadi kalau menurut Sherina pribadi, itulah yang dinamakan rinci, dijelaskan lebih rinci. Artinya kalau di awal itu dipaparkan hanya sebagian saja, nah pas ada bagian detailsnya itu dijelaskan lebih rinci gitu, unit-unit terkecil tersebut. Mungkin itulah jawaban dari Sherina. Terima kasih. Oke. Okay. Baik, Sherina, for your answers. Terima kasih jawabannya. Nah, kalau di tiga paragraf ini, yang Sherina bilang memang betul, karena setiap kalimatnya ada kaitannya ya, kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya di dalam sebuah teks. Kalau yang menyimak video saya di meeting ke-13 kemarin, sebenarnya yang dimaksud dengan details, dia berada di pertengahan teks. Jadi dia bukan berada di kalimat pertama, tapi biasanya dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu bisa dianggap sebagai details. Nah, namun detailsnya harus lebih spesifik. Nah, kalau dari ini yang di paragraf ini yang saya tunjukkan, ini detailsnya dalam bentuk illustration. Jadi mengilustrasikan bahwa beberapa dari pelajar Indonesia menyatakan bahwa bahasa Inggris itu terlalu banyak aturan grammarnya yang harus diingat dan kemudian harus di
diterapkan ke dalam menulis. Nah, itu. Jadi itu ilustrasi. Jadi yang ilustrasi tadi itulah yang berfungsi sebagai details. Bedanya dengan fakta atau claim atau main idea, biasanya tertulis. Nah, apa yang tertulis itulah yang kita ini karena kalau details dia bisa dalam satu paragraf dua atau tiga kalimat yang berfungsi sebagai details, namun bentuknya beda-beda. Nah, jadi ya, kalau yang ini bentuknya ilustrasi, jadi mengilustrasikan kondisi yang di atas ini, problematik ini. Berarti readers will ask this author, what do you mean by problematic? Oh, ternyata ini karena many grammatical rules. Buku grammar itu tebal-tebal loh. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya harus dihafal, harus diingat, sampai kita harus menuliskannya di dalam writing? Nah, sebenarnya bisa juga, tapi itu butuh waktu. Nah, kalau ini kan ilustrasi. Now, we would like to see the next slide. This one, yang di-highlight oleh Albert. Ini bentuknya, ini berfungsi sebagai details, ya. Jadi fungsi ya, details itu adalah fungsi. Berfungsi sebagai details, tapi bentuknya adalah kutipan, citation. Dari kata ini, basically research in composition studies relate to issues on pedagogy and learning writing. Ini bentuk detailsnya adalah kutipan, karena si penulis ini mengutip Lauer dan Jay di tahun 88. Jadi tulisan si Lauer ini diterbitkan ke publik pada tahun 88 di halaman 98. Nah, itu maksudnya logikanya. Jadi details itu bisa berupa fakta, bisa berupa kutipan. Dalam hal ini adalah kutipan. Sementara ini, therefore, this research was framed within issues that were related to pedagogy, especially in relation to Indonesian students' problems, terus sampai ke bawah. Nah, ini bukan lagi kutipan, tapi juga masih berfungsi sebagai details, yaitu mengilustrasikan kondisi dari penelitian di tulisan ini, gitu. Yeah, this research was framed within issues. Apakah ini fakta? Memang iya fakta, tapi apakah itu klaim? Tidak. Kalau dia dibilang fakta, because it is true to say that this research was framed within issues that related to pedagogy, berkaitan dengan pedagogi. Apakah sudah dengar sebelumnya kata pedagogi? Dengar udah, Mister. Dengar udah ya. Apa itu pedagogi? Sudah tahu pedagogi apa? Ada pedagogi, ada andragogi. Nah, ya, apa bedanya? Kalau andragogi pernah dengar? Andragogi. Pernah dengar? Belum. Oke. Okay. Kalau pedagogi ini ilmu atau konsep pendidikan pengajaran yang berlaku di usia remaja ke bawah. Berarti pedagogi itu berkaitan dengan level, kalau kalian nanti menjadi guru, guru SD atau MTSN, guru SMP, SMP, apa, SMP, MTSN ya, kalau SD, apa? MI. MI ya, Madrasah Ibtidaiyah ya, kalau SD. SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau Madrasah Tsanawiyah, SMA Madrasah Awaliyah gitu ya. Awaliyah. Aliyah ya, Madrasah Aliyah negeri kalau di Padang, Mandua Padang yang saya tahu. Nah, jadi kalau pedagogi, jadi di sini mengatakan kan menurut Laurel ini isu-isu yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pendidikan serta belajar menulis di tingkat remaja ke bawah, yaitu SD, SMP, SMA yang tadi, MI, MTSN, atau MAN, seperti MA. Nah, kalau misalnya di tingkat mahasiswa ke atas, S1 ke atas, misalnya saya ngajar kalian nih, pendekatannya nggak bisa pedagogi, meskipun masih berlaku juga. Yang berlaku, yang cocok adalah andragogi.
Kalau andragogi berarti konsep proses pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pendidikan orang dewasa muda sampai dewasa berikutnya, itu andragogi. Pendekatannya berbeda. Kalau SD misalnya, ini saya lagi pegang fan. Kalau anak-anak bisa, what is this misalnya, apa ini, kita pakai buat ini misalnya. Kalau mahasiswa nggak begitu lagi cara mengajarnya. You have your own thoughts. Makanya levelnya di sini. Anak SMA nggak ada belajar seperti ini. Kalau SMA, pelajaran seperti ini. Coba apa? In line two, there is a word issues. What does the word issues refer to? Nah, itu anak SMA, pedagogi. Misalnya ini, ditanya tentang issues. Issues ini refernya kemana? Begitu. Nah, itu berarti di levelnya, level bentuk what baru. Nah, kalau kalian, makanya selalu pertanyaan saya, why? Kenapa itu details? Kemudian, how? Bagaimana itu menjadi details? Seperti itu. Karena nanti dikompre begitu, di monokoso. Nanti ditanya, why do you write that? Kenapa kalian meneliti itu? Kenapa itu benar? Kenapa itu salah? Nah, seperti jadi menjadi mahasiswa itu kita berpikirnya, ini kan mungkin kesannya simpel nih, satu paragraf kita bahas, kita baca, but basically sudah mengajak mahasiswa berpikir secara nalar, tidak lagi bentuk. Kalau bentuk berarti ini contoh, tiru, kembangkan. Ini sampel, tiru, kembangkan. But this one, you read, you understand, and you analyze it by your own language. That's the reason. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini. Ini juga details. This paradigm indicates that objective reality, kenyataan secara objektif, can be known through the senses. Senses ini tahu apa artinya? Good, panca indera. Through the senses with the addition of either deductive or inductive reasoning. Nah, reasoning inilah yang di sini di otak itu. Itu disebut dengan reasoning. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tibanya alasan. Sementara alasan di bahasa Indonesia itu kan kadang-kadang konotasinya negatif. Misalnya, ah, banyak alasan. Padahal sebenarnya orang yang punya bikin alasan itu berarti tergolong orang yang pintar itu. Dia punya alasan, dia punya argumen, dia punya statement. Sama seperti menjadi waktu saya kuliah satu dulu pernah ikut BEM di Universitas Andalas, Ketua Hima juga, selalu ditekankan begini. Ketika kita menyampaikan sesuatu orasi, kita jangan hanya menyatakan saja, enggak, tapi juga deskripsikan, lalu berikan apa alasannya yang masuk akal. Itulah yang dimaksud dengan ini, reasoning. What is your reason? Nah, sama seperti misalnya lagi mungkin kalau di UIN enggak boleh ya kalian pacaran, tapi kalau bersahabat kan boleh-boleh saja, dalam artian masih positif ya, yang dipagari gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk ranah di kampus lain, misalnya ada yang suka, ada yang naksir pacaran, lalu saya bilang seperti ini, kenapa sih kamu suka sama dia? Lalu dijawab begini, nggak tahu. Nah, itu berarti apa itu? Berarti reasoningnya nggak jalan. Ya, sama seperti makan, misalnya makan siang saya traktir misalnya. Semua makanan di display di kantin itu, pilih itu, pilih bakso misalnya, itu pilih nasi goreng rasa udang misalnya, atau seafood. Saya tanya, kenapa pilih itu? Kenapa nggak pilih yang lain? Jawabannya, nggak tahu mister, pokoknya ini enak. Nah, itu jawaban begitu, jawaban anak SMA. Ya, itu contohnya. Jadi, that makes sense. Jadi, ini tambahan aja di luar dari tadi yang Albert jelaskan dan juga saya sampaikan ya. Jadi beberapa kosakata lainnya seperti objective reality, ini contohnya seperti ini. Saya ada di kamera, itu adalah objective reality. Kemudian ada teman,
yang duduk di sebelah kita itu objektif, jadi realitas objektif. Ada juga realitas kenyataan yang subjektif. Subjektif, subjektif maksudnya kita aja gitu. Nah, contohnya yang berkaitan dengan perasaan misalnya sakit, kecewa itu subjektif reality karena mungkin orang lain nggak merasakan hal yang sama. Makanya di sini disebut kalimatnya objective reality can be known through the senses. Jadi realitas subjektif itu bisa dikenali melalui panca indera, mata, lidah, perasa, sentuhan, kemudian didengar. Nah, itu sebabnya nanti ketika kalian menyampaikan konsep yang ribet, manfaatkan pendekatan ini, objektif realitas. Kemudian kalau deduktif, ini sifatnya dari umum, dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Kalau induktif, dari khusus ke umum. Dia seperti segitiga begitu. Nah, cuman dia batasi. Ini tidak dites lagi, ini claim. The reality that we mean at this point refers to student responses toward question that we ask in a questionnaire. Jadi dia batasi ini, dia bikin kotak istilahnya bahwa realitas yang dimaksud di sini adalah respon-respon siswa terhadap pertanyaan yang ditanyakan di questionnaire seperti itu. Jadi ketika when you read a text, you need to remember kalau yang ditanyakan posisi atau letak berarti ada di dalam teks. Nah, yang paling menantang itu adalah ketika ditanya, what do you think about this? What does it mean with your language? Apa maksud paragraf ini? Nah, itu sudah challenging. Kemudian ketiga, in the context of writing thesis as an act of composing a text, when you write the Almicabino College described that the composing process involves in discovering, drafting, revising, and polishing. Anderson 2001, page 31. Jadi di sini, ini juga details. Kenapa details? Karena dia, si penulis ini, Wendy Wright, menjelaskan bahwa proses komposisi, proses menulis itu, ini dimulai dari discovering. Misalnya nanti saya kasih tugas, tulis sebuah naratif essay tentang everything that is important for you, misalnya naratif essay. Pasti dimulai dari sini dulu. Discovering. Discovering ini maksudnya you discover with your mind, okay, I'm going to write about this. This is interesting for me. This is important for people to listen to. Now that is discovering. Setelah muncul ide-ide, lampunya menyala, aha, I want to write about this. Lalu kalian tulis, itu disebut dengan drafting. Nah, kesalahan mahasiswa adalah baru tulisan di tahap drafting, belum dicek grammarnya, belum dicek kebenarannya, belum dicek kerapihannya, tata letaknya, layoutnya, marginnya, segala macam, langsung diberikan ke dosen karena terlambat. Kira-kira nilainya nanti seperti apa itu? Ayo, coba. Nilainya tinggi atau rendah? Rendah, Mister. Rendah, karena rendah, Mister. Karena persiapannya nggak optimal. Yang benar itu adalah ketika kita discovering, kita kan mikir dulu nih, okay, I want to write about this. Okay, what do I know about this? Lalu kemudian drafting, itu di draft. Jadi ibarat ibarat kita mau nulis sesuatu, ditumpahin aja semuanya. Tulis aja nanti apa yang terpikir, apa yang terasa, tulis. Nanti setelah itu baru kita masuk yang namanya revising. Berarti kalau sudah fresh lagi pikirannya, baca lagi tulisan tersebut, baru kita revisi, kita perbaiki mana yang verbnya kurang, mana yang kosakatanya nggak cocok, mana yang paragrafnya terlalu panjang, ini pendek, kita setarakan, seperti itu. Nah, sudah kita revisi sedemikian rupa, baru terakhir kita lakukan yang namanya polishing. Kita polish, kita percantik misalnya. Kosakata misalnya, take care misalnya, care, peduli,
kita bisa menjadikan kosakata sympathy misalnya agar lebih enak dibaca seperti itu. That's polishing. Nah, ini di teks ini, yes, this has function as details. Kalau yang ini bukan lagi details. Anderson highlighted that writing a thesis in the field of ini demanded with an initial study of. Ini berarti sudah claim, tapi berdasarkan kepada ini pernyataan dari Anderson. Okay, seperti itu. Alright, so I think that would be the reason for group one. Group satu. Thank you. Okay, so I will stop sharing here. Jadi kayaknya dia mau masuk. Okay. Alright, so the basic thing that you need to remember when you talk about details, kalau di details sebelumnya, okay, sebentar. Okay. Kalau di details, biasanya ditanya begini, what does the word X in line Y refers to? Misalnya ada dalam sebuah paragraf, ada kosakata yang cetak tebal, nanti tanya kosakata itu apa maknanya, di mana letaknya, itu biasanya ada di TOEFL. Reading comprehension, TOEFL. But in this case, intermediate reading skills ini adalah keterampilan reading membaca. Jadi, you tidak hanya membaca membaca seperti membaca ini beda. Pernah baca ini? Lord of the Rings novel. Belum, Mister. Belum ya. Nah, misalnya ya. Tidak harus novel ini, boleh novel-novel lainnya, novel. Kalau kita membaca novel, itu biasanya kita mengalir saja itu. Kita ada imajinasi, atau misalnya novelnya si ini pernah baca, Surga yang Dirindukan, Surga yang pernah baca? Enggak juga. Surga yang Dirindukan, yang tak dirindukan. Surga yang dirindukan ada, atau yang tak dirindukan? Ada, Mister. Surga apa tadi judulnya? Okay, surga yang tak dirindukan. Surga yang tak dirindukan, Mister. Oh, surga yang tak dirindukan ya. Okay. Nah, ya, tak dirindukan. Sebelum surga akhirat, surga dunia dulu. Iya dong. Cuman jangan ini. Kita harus balance antara surga dunia dengan surga akhirat. Kemudian yang harus diingat juga, kalau membaca mana contoh lainnya. Nah, ini kan novel. Nah, kalau teks yang ini, yang teks, aduh, ini bacaannya, ini pernah baca? Belum, Mister. Ini penyucian jiwa dalam Islam, tazkiyatun nafs. Nah, ini kan berkaitan dengan agama. Nah, kalau prinsipnya memahami teks agama, berarti kita juga selain mencoba memahami, juga menghayati ya, mengambil bahan iktibar ya. Pernah dengar iktibar? Iktibar apa itu? Manfaat, Mister. Ya, manfaatnya, bahan iktibarnya itu. Nah, kalau misalnya kita akademik, teks-teks akademik seperti yang tadi itu, berarti kita pakai unsur apa? Berpikir kritis. Nah, berpikir kritisnya itu berarti kita berdialog dengan teks tersebut. Nah, baca satu, oh ini maksudnya apa? Ini kenapa begitu? Nah, itu. Ketika nanti kalian menulis skripsi, always remember bahwa setiap jurnal artikel tersebut ada statement-statement yang seperti itu, ada claim, ada opini, ada fakta, ada details. Jadi nanti kalian disuruh mengutip artikel-artikel yang ada, you put that in your thesis. Nanti kalau mahasiswa sering ditanya begini, ada mahasiswa bilang, wah hari ini sepertinya orang banyak menggunakan TikTok misalnya. Dia buat statement begitu di skripsi. Kalau saya penguji, saya tanya, what is your reason to say that? Why? How? What is the proof? What is the evidence? Mana buktinya? Misalnya ya.
itu contoh dari reading. Alright, so that's presentation for group 1. Group 1 presentasi. I think that would be enough. Ujian akhir semester, I'm still thinking about that. Any question sebelum kita split off, kita bubar? Ini absensinya saya kirimkan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu linknya. Boleh silakan diisi. Serius nggak ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Mister. Sejauh ini belum ada. Oke, Sani atau Husni. Alright, so kan rasanya nggak terlalu berat ya menentukan ini karena kenapa saya kasih contoh tulisan saya sendiri supaya frame bahasanya nggak terlalu sulit. Kalau yang native nanti kita bertemu dengan namanya just register, kemudian diksi seperti itu. Pas di UAS nanti saya coba teks yang ditulis oleh native orang Amerika, bisa nggak nanti Ibu bisa jawab? Atau kita ada stimulasi nanti di meeting 16? Simulasi maksudnya saya kasih link, nanti you try to answer the question dalam beberapa menit pakai Google, nanti akan muncul siapa yang benar, siapa yang salah. We will discuss about that in our 16 meetings. What do you think? You, Mister. Okay, boleh. Alright, so I think that was it for today. Sudah 12:08. I think that's quite enough. Thank you for your presentation. And boleh silakan bagi yang mau out, class dismiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama.